Sebelum videonya kita mulai, gue mau mengucapkan selamat tahun baru 2024 dan selamat libur panjang bagi kita semua teman-teman. Semoga segala sesuatu yang belum terwujud di tahun kemarin dapat terwujud di tahun depan dan selalu diberikan kesuksesan dalam hal apapun kedepannya untuk kita semua. Oke, di sini gue mau membagikan tutorial combo match-match yang lumayan imba ya guys ya, yang mana teman-teman kita bisa nge-lock field musuh sehingga musuh tidak bisa melakukan link summon, dan juga nanti kita bisa menyusupkan kartu Ible menjadi interupsi di field musuh ya teman-teman ya. Dan mantapnya lagi, kita bisa melakukan 6 kali negate guys, bayangin 6 kali negate. Dan kita juga bisa melakukan interupsi ke combo musuh, mengembalikan kartu-kartu mereka yang telah disummon ke field kembali ke ini guys, kembali ke deck dan juga ke tangan mereka. Oke, di sini gua mau membahas untuk decknya. Yang pertama gua bawa Dodge Copper 1, Micro Carter-nya gua bawa 3. Ini terserah kalian, 1 juga boleh. Maxi 3 boleh, 2 boleh. Nightmare Corruptor ini 1 udah cukup. Almored Patron gua bawa 3 ya, ya karena ini termasuk kartu combo utama kita, guys. Max Explosion 2. Udah cukup. Kode generator ini bawa 1 gua. Lati tebak 1, Farewell Guardian 1, Sigma Addition dan juga subtraction-nya oke, bawa 1 semua. Diameter untuk circular ini kalian opsional guys, bisa bawa 2 atau 3 ya, terserah kalian. Cuma di sini gua cuma punya 1, jadi gua bawa 1 ya. 2 juga enggak apa-apa sih. Nah, selanjutnya ada Farewell Defensor. Ini bawa 3 ya guys ya, karena ini adalah kartu utama untuk card combo kita guys. Farewell Phantom bawa 2 juga boleh, 1 boleh, tapi 2 lebih baik guys. Yang selanjutnya ada Parallel Exit 3, Nibiru 1, Cyber Shisage 1, Harpy 1, Sinet Meaning bawa 2. Equation ini boleh bawa 2 atau bawa 3 guys, terserah kalian ya. Cuma kalau kalian nanti ingin tambah lagi negatornya, kalian nanti bisa menambahkan super faktorial ya guys ya. Nanti kalian bisa ke arah Amber 10 lagi guys. Jadi nanti setelah end phase kalian bisa mengembalikan kartu yang di graveyard dengan menggunakan Farewell Phantom. Kalian pilih yang Amber 10 guys ya, dengan mentributkan diameter dan juga kartu match-match yang lainnya seperti itu. Selanjutnya lagi gua sisipkan Salaman Great Century, ada Sinet Ritual 1 nanti untuk ke Cyber Shisage. Selanjutnya ada Albeit Grave dan juga Infinite Impermanent ke bawah 2, dan yang satunya lagi Sinet Conflict ya guys ya. Di sini gua enggak pakai Laplacian guys, soalnya nanti untuk kombonya udah full board ya. Jadi untuk yang cadangannya gua sisipkan akses Kotalker aja sih. Oke, untuk kombonya kita langsung saja ke videonya guys, let's go. Oke, untuk kombonya kita bisa mulai mengaktifkan dari Sinet Meaning. Kita buang Harpy ya, Harpy kita buang aja. Lalu kita ambil Patron, kita summon ke Farewell Defensornya, kita summon ke arah Salaman Crit ya guys ya. Nanti kita juga ambil, otomatis kita akan mengambil spellnya guys, Salaman Crit Century ya guys ya. Aktif-aktifkan aja seperti combo match yang biasanya guys, ke Farewell Photon. Oke, kita ke arah Splash Match. Oke, dari Splash Match kita aktifkan fotonya untuk mengambil Sinet Codec. Oke, buang 1 Salaman Crit Century aja kita buang. Sinet Codec aktif, aktifkan splash match-nya, ambil ke arah
Defensor. Nanti kita ke Transcortalker ya guys ya. Transcortalker aktifkan seperti biasa. Oke, kita buang, kita ambil ya maksudnya ke kode generator. Kita ambil splash match, kita buat ke protector talker. Oke, protector talker sudah kita panggil, kita ambil lagi, kita kirim ke graveyard satu kartu yang mana kita buang ke Toadscaper, ambil ke microcorder ya guys ya. Oke, Toadscaper aktif special summon. Oke, kita melakukan special summon ke arah inverted menggunakan micro carter ya. Setelah itu kita, nah ini guys, kalian perlu perhatikan penempatan kartunya guys. Kita special summon, satu kartu ya, kita nanti bisa ke ini guys. Aktifkan dulu efek kartunya, ambil ke Signet Konflik, ambil ke Diameter aja ya. Kita pilih satu kartu yaitu Bitron guys. Dari Bitron nanti kita manggil ke ya Ible ya. Ible kita special summon ke kode link decorder. Link decorder ya, ingat guys, penempatannya harus tepat guys. Kalau kalian masih bingung, ikuti video ini aja guys ya. Kita taruh Nightmare karakter di tengah aja. Setelah itu kita bisa ke arah Farewell Dragon mengoperkan Transcortalker dan juga Inverted guys. Kita taruh tengah ya guys ya, taruh tengah. Oke, kita bisa aktifkan Circular, kita buang Sigma. Jangan diaktifkan dulu ini efek kartunya. Sigma aktifkan. Oke, jangan diaktifkan dulu, kita ambil spell cardnya, equation ya, equation kita ambil, baru nanti kita ke ini guys, Albertine kita summon. Setelah itu nanti kita ambil monster card aja guys, ambil monster card ke arah, nah ini addition aja, karena tinggal addition aja ya. Setelah itu kita special summon addition, special summon addition, kita link summon lagi cyber switch, korbankan Alemberton dan juga addition. Oke, korbankan. Dari sini kalian nanti bisa menggunakan equation, ambil circular aja guys. Oke, dari sini ambil circular, aktif efek dari witch, kita ambil, abang dulu guys satu kartu yang di graveyard, kita banish equation aja. Oke, kita finish equation, saya pesen sake dan satu ritualnya guys.
Oke, setelah itu kita ke Farewell Dragon Singularity ya guys ya. Singularity, Circular, Farewell Dragon ya, dan juga Link Decorder guys. Kita taruh tengah. Kita taruh tengah ya guys ya. Itu aktifkan Link Decorder Special Summon. Taruh lagi di sebelah pojok kiri. Nah, setelah itu kita aktifkan sinar ritualnya guys untuk memanggil Cyber Sea Sage. Oke, Cyber Sea Sage udah ke summon. Baru kita aktifkan efek kartunya untuk mengambil Tesawo. Nah, di sini kalian bisa tumbalkan kartu apa aja terserah. Oke, kita tumbalkan. Setelah itu kita ke Wind Pegasus ya, guys ya. Kita ke Wind Pegasus untuk korbankan sakit dan juga hati sawang. Oke, setelah itu aktifkan, ambil Farewell Dragon, aktifkan lagi, ambil Circular, oke, skip. Nah, sampai di sini kita bisa men-special summon ke arah ini guys, drag fluid ya. Special summon ke arah drag fluid. Oke, dari drag fluid kita aktifkan efek-efek kartunya. Special summon ke arah hasil kular nanti ya. Hasil kular special summon. Oke, kita udah punya 4 negator di drag fluidnya. Setelah itu kita special summon subtraction. Dan kita aktifkan efek dari Cyber Switch, ambil ke arah Micro Carter atau terserah ya, yang penting kartu monster guys. Setelah itu kita bisa ke arah, nah, Exotalker ya guys ya, Exotalker. Nah, kita summon dulu. Oke, Exotalker, kita efek nya kita aktifkan untuk ngeblok 2 field. Ingat guys, yang kita blok itu adalah field yang buat link summon musuh guys. Oke, sini udah keblok semua untuk link summon musuhnya. Kita aktifkan lagi dari ini ya, Protected Talker. Kita special summon dan kita ambil satu kartu lagi ke tangan guys. Ini gue ambil yang circular. Nah, ini kalau udah kayak gini udah pasti suram guys musuhnya guys. Gak ada harapan guys. Kita set sinet konfliknya ya. Oke, sampai sini udah benar-benar imba ya guys ya. Ini udah ada 4 negator, ada interupsi dari Singularity, terus dari nanti di graveyardnya, di graveyard juga ada kartu-kartu negator kita juga. Udah paket lengkap lah pokoknya ini. Untuk combo-kombonya nanti kalau kalian masih bingung di
ini guys, setelah video tutorial ini kalian bisa lihat skemanya ya. Sudah saya siapkan skemanya guys. Jadi nanti kalau kalian bingung tinggal pantengin aja dan tiru skemanya aja guys. Udah kayak gini musuh nggak bisa ngapa-ngapain guys. Kalau nggak bisa ngekombo ke arah iblenya, nggak digunakan ya nggak akan bisa combo special summon. Oke, jadi itu guys untuk kombonya, semoga bermanfaat buat kalian dan semoga dapat memberikan variasi combo dari match kalian ya guys ya. Oke, Firsa dari Master Duel Indonesia undur diri, sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa di subscribe ya guys ya, di like juga dan komen kalau bisa.